Doa pagi. Bersyukur atas Ekaristi sebagai sumber penghiburan dan kekuatan dalam hidupku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Malam telah beranjak menjadi pagi. Hari ini kembali aku memperoleh kesempatan istimewa untuk menyambut tubuh dan darahmu yang maha suci dalam perayaan Ekaristi. Tuhan Yesus, puji syukur kepadamu. Engkau berkenan mengiringi setiap langkahku dengan rahmat Ekaristi. Tuhan Yesus, dikala hatiku sedang dilanda gundah, Ekaristi sungguh menjadi penghiburan dan kekuatan dalam hidupku. Tuhan Yesus, setiap kali ku sambut tubuh dan darahmu yang maha kudus, sukacita kembali menyelimuti aku. Kehadiranmu dalam perayaan Ekaristi kembali memijarkan harapanku yang terkadang redup, bahkan nyaris padam. Tuhan Yesus, aku bersyukur atas Ekaristi, sungguh merupakan sumber penghiburan dan kekuatan dalam hidupku. Semoga melalui tubuh dan darahmu yang kusambut, senantiasa memberikan kekuatan dalam menapaki kehidupan. Tuhan Yesus, persoalan dan kesulitan yang silih berganti dalam peziarahan hidup ini tak kuasa meredupkan pelita harapan di hatiku. Tuhan Yesus, Engkau senantiasa menghibur dan memberikan kekuatan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau senantiasa berkarya dalam hidupku, sehingga harapanku tidak pernah redup. Tuhan Yesus, Engkau menganugerahkan jaminan keselamatan kekal, sebagaimana sabdamu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan bangkitkan dia pada akhir zaman. Tuhan Yesus, ajarilah aku untuk tekun menyambut tubuh dan darahmu. Kiranya melalui Ekaristi, aku tidak akan kehilangan harapan, karena selalu memperoleh penghiburan serta kekuatan darimu. Tuhan Yesus, kekuatan dan penghiburan darimu mendorongku untuk melanjutkan peziarahan hidup ini. Tuhan Yesus, aku senantiasa membutuhkan penghiburan dan kekuatan darimu melalui Ekaristi. Tuhan Yesus, kiranya aku tidak lagi khawatir menghadapi esok yang tak pasti, karena penghiburan dan kekuatan darimu menopang hidupku. Kiranya tubuh dan darahmu memberikan energi baru bagiku untuk melanjutkan peziarahan hidup di dunia ini. Tuhan Yesus, semoga melalui tubuh dan darahmu, semua urusanku dimudahkan, dan segala perkara yang kutanggung dilancarkan. Semoga penghiburan dan kekuatan darimu mengiringi setiap langkahku. Ya Yesus, sertailah, berkatilah, dan lindungilah kami sepanjang hari ini. Berikanlah rahmat kesehatan, keselamatan, keberuntungan,
dan kemakmuran pada hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan untuk bekal peziarahan hidup kita sepanjang hari ini. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita sekalian, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, pekerjaan, dan aktivitas kita sepanjang hari ini, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kasih, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam dan doa, Justinus Juwadi, FIC.